Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tahun 1. Pada hari ini kita akan buat latihan penyelesaian masalah Wang. Buka buku aktiviti muka surat 26. Baca arahan, kira jumlah harga, kira baki yang diterima. Okey, soalan minta kita kira baki, duit yang tinggal. Okey, jadi kalau soalan kata baki, kita buat operasi tolak. Kalau soalan kata jumlah, kita buat operasi tambah. Situasi yang diberikan di halaman ini, kita beli makanan dan minuman, kita bayar dengan sejumlah wang kepada peniaga makanan tu. Okey, jadi peniaga tersebut akan pulangkan kepada kita semula baki duit kita. Ha, itu yang kita nak kira sekarang. Okey, jadi kalau jumlah kita guna operasi tambah, kalau baki kita guna operasi tolak. Sekarang kita lihat gambar pertama. Apa yang kita beli? Okey, segelas air, air jus oren. Ha, dan sepotong tembikai. Berapa harganya semua? Okey, jumlah harga ialah 50 sen tambah 30 sen dapat 80 sen. Itu ialah jumlah kesemua yang kita makan, yang kita beli ni. Kita akan bayar dengan duit 90 sen. Kita bayar di kaunter. Kemudian penjual tu akan bagi kita baki berapa? Kita tolakkan 90 sen, tolak 80 sen, jumlah yang kita makan. Jadi kita dapat baki 10 sen daripada peniaga. Okey, sekarang kita lihat gambar kedua, soalan 2. Kita beli apa lagi? Sepotong tembikai dan sebiji karipap. Berapa harga? Kita nak tahu jumlah, kita perlu tambah. Tengok harga di atas. Berapa harga tembikai? 30 sen. 30 sen tambah karipap berapa? 45 sen. Sama dengan. Okey, ini ialah ayat matematik. Untuk dapatkan jawapan, kita perlu susun dalam bentuk lazim. Jadi kita susun 30 sen simbol tambah 45 sen sama dengan. Salin semula unit sen. Selesaikan terlebih dahulu sa. Sifar tambah 5, 5. 3 tambah 4, 4 di kepala. Buka jari 3. 4, 5, 6, 7. Jadi kita dapat jawapan 75 sen. Okey, sekarang kita bayar dengan duit berapa? Kita bayar dengan 90 sen. Okey, bayar 90 sen dekat kaunter. Jadi dapat baki berapa? Kita tolak. Jadi kalau baki, kita buat operasi tolak. Untuk dapatkan jawapan, kita perlu susun dalam bentuk lazim. 90 sen tolak 75 sen sama dengan. Salin semula unit sen. Selesaikan sa, sifar tolak 5 boleh? Tak boleh sebab sifar lebih kecil daripada 5. Jadi kita perlu pinjam daripada rumah 10, 9 potong tinggal 8. Bagi pinjam sebelah 10, 10 tolak 5, 5. 8 tolak 7, dapat 1. Jadi kita dapat baki 15 sen daripada peniaga. Okey, lihat gambar ketiga. Apa yang kita nak makan lagi ni, kita tak kenyang lagi, kita beli lagi. Kita beli lagi jus oren 50 sen. Tambah makan karipap sebiji 45 sen. Nak dapat jawapan, buat bentuk lah zim. Okey, kita tambah. Ingat tambah sa dahulu. Sifar tambah 5. 5. 5 tambah 4. 5 di kepala. Buka jari 4. 5 di kepala. 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita dapat 95 sen. Okey, berapa kita nak bayar pada penjual? Kita bayar dengan RM1. Kita pergi kaunter, kita bayar RM1. Ingat ya, RM1 ini bersamaan dengan 100 sen. Okey, jadi kita makan 95 sen je. Jadi ada baki daripada peniaga. Peniaga akan bagi kita sejumlah wang berapa. Kita nak dapat jawapan, kita buat bentuk lazim. Buat operasi tolak untuk dapatkan baki. Jadi 100 sen tolak 95 sen. Susun ikut nilai tempat sa, puluh dan ratus. Sama dengan, okey, tulis dahulu unit sen. Sifar tolak 5 boleh? Tak boleh sebab sifar lebih kecil daripada 5. Jadi kita pinjam daripada rumah sebelah. 10, 10 pun sifar. Okey, jadi kita pinjam lagi sebelah rumah 100. Satu potong tinggal sifar. Bagi pinjam sebelah 10. 10 dah boleh bagi pinjam sebelah? Dah boleh. Bagi pinjam sebelah potong tinggal 9. Okey, sebelah dah ada 10. 10 tolak 5 boleh? Dah boleh. 10 tolak 5. 10 tolak 5, 5. 9 tolak 9, sifar. Jadi kita dapat baki berapa? 5 sen.
Seterusnya kita pergi kepada gambar keempat. Okey, kita makan burger kali ini dan kita beli semangkuk mi. Okey, sekarang kita nak dapatkan jumlah harga makanan yang kita makan ni. Okey, nak buat macam mana? Kita buat bentuk lazim. Lihat di atas berapa harga burger RM1 tambah semangkuk mi bahagia RM2. Jadi kita tulis bentuk lazim susun RM1 tambah RM2 sama dengan kita dapat berapa? 1 tambah 2 dapat RM3. Okey, ataupun 1 di kepala tambah 2 buka jari 1 2 3 kita dapat RM3. Okey. Kemudian kita pergi ke kaunter, kita nak bayar makanan kita ni. Kita bayar dengan duit RM5. Okey. Jadi RM5 dengan RM3 yang kita makan mesti ada baki kan? Sebab RM5 lebih besar daripada RM3 yang kita makan. Kita buat operasi tolak. Jadi RM5 kita susun dalam bentuk lazim. RM5 tolak RM3, tutup 3 jari 1, 2, 3. Dapat berapa? Baki RM2. Okey, gambar terakhir. Kita makan apa lagi? Kita makan mi lagi, tak kenyang lagi. Kita makan mi RM2. Lagi makan apa lagi? Makan kek berharga RM3. Jadi untuk dapatkan jumlah makanan ini, kita perlu buat bentuk lazim. Operasi apa? Jumlah tambah. Okey, kita tambahkan RM2 tambah RM3 sama dengan okey, berapa? 2 di kepala buka jari 3. 2, 3, 4, 5. Dapat berapa? RM5. Makanan yang kita makan. Sekarang kita pergi ke kaunter. Kita nak bayar dengan duit apa? Kita bayar dengan duit RM10. Tak ada duit kecil kan? Ada duit merah tu je. Okey, jadi kita dapat baki berapa? Nak dapat berapa baki, kita buat bentuk lazim. Operasi apa? Tolak. Okey, kita tolakkan. RM10 tolak. Kita makan berapa tadi? RM5 sama dengan. Okey, RM10. Buka semua jari ni 10. Tolak 5. Terus tutup 5. Ni kan 5 kan? Dapat berapa baki? Berapa jari terbuka? 5. Jadi RM5 ni ialah baki. Okey, seterusnya kita pergi kepada halaman 27. Soalan A. Berapa jumlah harga klip rambut dan pelekat? Okey, jadi kata kunci jumlah ini merujuk kepada operasi apa tadi? Operasi tambah. Okey, lihat gambar di atas. Berapa harga klip rambut? 55 sen tambah berapa harga pelekat? 40 sen. Jadi kita buat ayat matematik terlebih dahulu, baru kita buat bentuk lazim untuk dapatkan jawapan. Kita mulakan dengan klip rambut dalam ayat matematik. Okey, berapa harga? 55 sen. Masukkan dalam kotak yang pertama. Kemudian ayat matematik mesti ada simbol tambah atau simbol tolak. Okey, jadi sekarang kita nak buat jumlah. Jumlah kita nak buat operasi tambah. Kita masukkan kotak yang kedua ini simbol tambah. Okey, kemudian nak tambah dengan apa? Tambah dengan harga pelekat. Berapakah harga pelekat? Lihat gambar di atas. Harga pelekat ialah 40 sen. Kita tulis kotak yang ketiga ini 40 sen. Okey, simbol sama dengan berapa jumlah? Kita perlu buat bentuk lazim untuk dapatkan jawapan jumlah. Susun dalam bentuk lazim. 55 sen tambah 40 sen sama dengan. Okey, tulis unit sen. 5 tambah sifar 5. 5 tambah 4, 5 di kepala buka jari 4. 5, 6, 7, 8, 9. Okey, jadi jumlah harga klip rambut dan pelekat ialah 90 sen. Okey, tulis dalam ayat matematik juga 95 sen. Jumlah harga 95 sen. Tulis semula. Seterusnya, soalan B, kira beza harga topi dengan topeng. Kata kunci yang ada di sini ialah beza. Kalau beza, kita perlu buat operasi tolak sebab beza ini kita nak cari berapa yang tak sama. Antara topi dengan topeng ni berapa harga yang tak sama. Okey. Jadi kita gunakan operasi tolak, kita akan buat simbol tolak dalam ayat matematik. Berapa harga topi? Lihat gambar di atas. 80 sen. Tulis pada kotak pertama 80 sen. Yang bulat ni nak buat simbol apa tadi? Operasi apa beza? Operasi tolak, buat simbol tolak. Kemudian kotak seterusnya kita tulis berapa harga topeng? Lihat pada gambar di atas, harga topeng ialah 50 sen, masuk dalam kotak.
Okey, sama dengan berapa kita perlu buat bentuk lazim. Kita susun dalam bentuk lazim pada kotak di sebelah. Okey, ingat kalau kita buat tolak, kita mesti tolak nombor besar, tolak nombor kecil. Nombor besar di atas ya. Okey, sekarang kita susun 80 sen nombor besar di atas tolak 50 sen sama dengan. Jadi kita tulis unit sen dahulu. Selesaikan sa, sifar tolak sifar, sifar. 8 tolak 5, buka jari 8, tolak 5, tutup 5. Okey, terus tutup 5 ni 5 kan? Jadi baki jari yang terbuka ialah 1, 2, 3. Okey, jadi beza harga topi dengan topeng ialah 30 sen. Okey, soalan C. Senaraikan dua barang yang berjumlah 90 sen. Jadi, untuk cari dua barang yang berjumlah 90 sen ini, kita perlu cari harga yang murah lah ya. Tak bolehlah harga yang 80 sen nanti nak tambah dengan barang kedua dah terlebih dari 90 sen. Soalan minta jumlahnya mesti 90 sen, tak boleh lebih. Okey? Jadi, kita cari barang yang murah. Cuba kita kira harga pelekat berapa? Pelekat 40 sen. Okey, 40 sen ditambah dengan topeng pula. Berapa? 50 sen. Ha, untuk dapatkan jawapan, kita susun dalam bentuk lazim. Okey, tulis dahulu unit sen. Sifar tambah sifar, sifar. 4 tambah 5. 4 di kepala, buka jari 5. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, kita dapat 90 sen. Ha, dah dapat jawapan dah. Jadi, dua barang yang berjumlah 90 sen ialah yang pertama pelekat, yang kedua topeng. Okey, soalan seterusnya. Nani ada RM1. Dia hendak beli belon. Adakah wangnya cukup? Okey, Nani ada RM1. Dia nak beli belon. Kita lihat di atas berapa harga belon. Okey, harga belon baru 75 sen. Jadi cukup tak? Cukup. Sebab RM1 itu bersamaan dengan 100 sen. Dia nak beli belon-belon baru 75 sen. Jadi cukup ya, sebab duit yang dia ada lebih banyak daripada harga barang yang dia nak beli. Jadi cukuplah duit dia eh. Okey, dia nak beli barang baru 75 sen. Dia ada 100 sen. Jadi kamu tulis pada jawapan, ya, duitnya cukup. Okey, seterusnya kita pergi kepada halaman sebelah 28. Lihat soalan 1. A. Kumar beli buku dan dam ular. Dia bayar RM5. Berapa baki wang? Okey, jadi soalan minta kita kira berapa jumlah barang yang Kumar beli. Kemudian, Kumar bayar dengan sejumlah wang. Kita perlu tolak dengan harga barang tadi. Kita akan dapat baki wang yang Kumar terima, yang dipulangkan kepada Kumar. Jadi sekarang kita tambahkan dahulu berapa barang, harga barang yang Kumar beli. Yang pertama, Kumar beli buku. Berapa harga buku? RM2. Kumar beli dam ular. Berapa harga dam ular? RM1. Jadi kita tambahkan RM2 tambah RM1 sama dengan 2 tambah 1, 3. Okey, jadi jumlah harga barang yang Kumar beli ialah RM3. Kumar bayar dengan duit RM5. Jadi RM5 tolak RM3 sama dengan berapa? Kita buat bentuk lazim. Okey, 5 tutup jari 3. 1, 2, 3. Berapa jari terbuka? 2. Kita dapat RM5 tolak RM3 dapat RM2 duit baki. Okey, soalan 1B. Kamu habiskan RM10 untuk beli dua barang. Apakah barang itu? Okey, sekarang kita akan cuba kira satu per satu. Kita akan tambahkan dua barang. Ha, kita nak dapatkan RM10. Okey, kita nak dapatkan RM10, tak nak kurang, tak nak lebih. Ha, tak nak ada baki. Tak boleh juga lebih daripada RM10. Nanti duit tak cukup, macam mana nak bayar? Okey, jadi kita nak bayar dengan duit RM10 sahaja. Okey, kita tambahkan barang pertama selipar, harganya RM9. Tambah dengan dompet RM8. 9 di kepala, buka jari 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 dah terlebih. Oh, tak boleh. Tak boleh beli ni. Okey, jadi sekarang kita cuba pilih dompet dan buku. RM8 tambah RM2. Okey, 8 di kepala, buka jari 2. 8, 9, 10. Ha, dah dapat barang berjumlah RM10, iaitu dompet dan buku. Okey, kamu boleh tulis pada ruangan jawapan di kanan ni. RM8 tambah RM2 sama dengan RM10.
Okey anak-anak, ada lagi satu jawapan. Kamu cuba cari apa lagi barang kita belum kira. Kita belum kira dam ular kan? Dam ular harganya RM1. Nak tambah berapa lagi untuk dapatkan RM10? Mestilah tambah 9 kan? Cuba buka jari satu. Satu nak tambah berapa lagi akan dapat semua jari terbuka 10. Kita perlu buka jari lagi 9 jari untuk dapatkan 10 jari terbuka. Jadi kita dapat jawapan yang kedua, iaitu selipar RM9 ditambah dengan dam ular RM1 akan dapat RM10. Okey, seterusnya soalan dua, selesaikan masalah berikut. Ken cakap saya derma RM5 untuk mangsa banjir. Kemudian Anis berkata saya derma kurang RM2 daripada Ken. Okey anak-anak, istilah kurang di sini merujuk kepada operasi tolak. Okey, kurang ialah operasi tolak. Jadi untuk dapatkan berapa duit Anis derma, kita akan tolakkan RM5 tolak RM2. Okey, kita dapat berapa? Buka 5 jari, tutup 2 jari. 1 2. Kita dapat RM3. RM3 ialah duit yang Anis derma.